Nah, langkah pertamanya di tap dulu walinya sampai full sama wali. Sekarang ganti. Nah, jadi oli anyar kui dimasukkan ke dalam mesin dulu. Nah, kita masukkan dalam mesin. Kita nyoba pakai merek ini aja karena ini hanya untuk membilas mesin fungsinya. Oke mas, pakai Evalube. Evalube-nya bebek. Ini kok tak gue balikin ya mas? Ayo yuk. Aku apa lawang garasi ke kena dan ini mesti karatan kafe orang Arab ramburi karat kafe tukang sambat tukang sambat. Nah ini di sini guys jika ngisi oli hati-hati kalau cuacanya hujan nanti kemasukan air dan salju bos. Nah kalau sudah dimasukkan itu baru kita masukkan ini engine flash lampiador interior motor. Oke kita nunggu mas-masnya lagi bingung. Langsung wae. Nah, kemudian masukkan ini engine flash-nya. Terus tak bolongi. Hati-hati kena tangan kebakar, Bos. Jangan sampai kena tangan, Bos. Terus sampai habis. Isinya putih. Iki janjane ngono kok nggon apa? Injektor cleaner nih digawe banyu nek aran kok iki. Mulai habis. Udah mulai habis baru kita tutup lagi tutup oli. Nah. Mantap kita tutup oli kita panaskan mesin 2 hari 2 menit ngehancing saya kira rong dino. Oke, sudah standar 2. Tuh. Oke. Sudah seperti ini. Tunggu 10 menit. Akan saya hitung beberapa saat lagi. Oke. Jangan kemana-mana. Nah ini bos, lanjutannya bos. Bersihkan dulu bos, tempatnya bos. Nah setelah bersihkan baru pasang lagi. Jika kurang. Lihat,
kotorannya keluar dengan oli baru ya, sebagai bahan pembersih ini bos. Biasanya kan oli lama, nah ini dikasih oli baru biar bersih bos. Langsung ireng bos, ngeri olinya anjir jan, ngeri ngeri acong ireng gila mas mendut mas itu acong kok gak bisa lah, ngeri ngeri. Jadi airan ini ngeri ngeri bos, tadi bening putih langsung itu bedinya ngeri, cairan yang ngeri. Sudah sekirang kejar. Padahal ini oli anyar terus aja mas yo. Coba aja. Kayak ngerti ini aku langsung foto-foto. Ini jenudah lah keterangan mas yo. Ayo, di apa, oli ini ireng bos, oli ini baru dipakai 7 menit langsung rusak dan hitam. Hitam bos, ngeri ngeri. Nah, itulah kehebatan tadi alat gurah mesin, gurah oli mesin dari ini mantap limpiador. Nah, sekarang kasih oli extend. Nah, jadi aku butuh itu kuali loro ya mas ya. Aku jadi orang ada jempol. Iya. Ada jempol. Nah, yang jempolnya aku ping khawatir wes reget, kena regetnya loh mas. Nih anyar kan gurah sisan kan loh, isan tuh gurah. Nah, rampung. Cukup sekian review apa? Cara menggunakan Powerstone. Ini semoga bermanfaat videonya. Saya penting ramah-ramah ngajarin mesin jebol, oke? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.